Best ke mengembara dengan berbasikal? Memanglah best sebab saya memang suka berbasikal. Sebenarnya bukan sekadar best berbasikal, tapi pengalaman yang kita dapat sepanjang perjalanan jauh lebih best. Saya sendiri pernah berbasikal secara touring di seluruh Malaysia, pernah juga ke Indonesia dan baru-baru ni saya berbasikal daripada selatan Thailand hinggalah ke utara Thailand sejauh 2,000 km selama hampir 2 bulan seorang diri. Jadi, apa yang best berbasikal? Pertama, saya dapat melihat pemandangan dengan lebih perlahan. Yang biasanya kalau kita mengembara dengan motor ataupun kereta, kita cuma nampak sekali imbas je. Tapi dengan berbasikal, kita dapat lihat pemandangan yang memang cantik. Kita benar-benar nikmati pemandangan yang kita lihat. Kedua, saya dapat berhenti dengan senang. Saya dapat explore tempat-tempat yang saya lalu. Kadang-kadang saya nampak orang membajak sawah. Saya nampak orang menangkap ikan. Orang memproses udang. Orang membersihkan lembu, mandikan lembu. Kemudian kita dapat bergaul dengan penduduk-penduduk tempatan dan merasai pengalaman hidup bersama mereka. Yang seronoknya, kebanyakan penduduk tempatan sangat-sangat mengalu-alukan pelancong macam kita. Jadi kita tak risau, sangat mudah untuk bergaul dengan penduduk tempatan. Ketiga, dengan berbasikal, saya kadang-kadang bermalam dekat mana-mana saja. Tumpang dekat kedai makan orang, camping dekat tepi pantai, tumpang dekat masjid, tidur dekat sesi minyak, kat pondok bas pun ada. Jadi, perkara-perkara ni menyebabkan saya lebih mudah untuk bergaul dengan orang-orang tempatan. Dan kita dapat kenal diorang punya budaya. Pernah sekali, saya dapat kenalan yang memang saya tak sangka-sangka. Masa tu saya dah sampai dekat utara Thailand dan kawasan ni tak banyak orang Islam. Saya nak cari tempat untuk bermalam. Tiba-tiba saya nampak ada satu restoran Muslim. Dan saya nampak ada orang dekat kedai tu, tapi kedai tu dah tutup. Jadi saya berhenti untuk minta kebenaran tumpang camping dekat tepi kedai tu. Tuannya berikan kebenaran. Jadi saya pun dah siap-siap untuk pasang kemah saya dekat tepi toilet dia. Tiba-tiba dia datang, dia panggil saya dan dia suruh saya tidur dekat dalam bilik dekat dalam kedai tu. Dia berikan kunci kedai dia. Kemudian dia suruh saya masuk dalam bilik dan dia balik. Orang tu saya cuma kenal tak sampai 10 minit dan dia percaya dekat saya untuk bermalam dekat kedai dia seorang diri. Ini antara pengalaman yang sangat mencuit hati saya semasa berbasikal. Keempat, saya dapat lihat budaya tempatan dengan lebih dekat. Kita boleh bezakan antara etnik melalui bahasa mereka, pakaian, makanan dan kadang-kadang kita boleh bezakan mereka melalui lagu-lagu yang selalu diorang mainkan. Kita dapat kenal budaya satu-satu negara ataupun kawasan itu. Kelima, kita dapat explore dan lihat aktiviti ekonomi dan juga pertanian di kawasan tertentu. Contohnya di Thailand, ada kawasan banyak tanaman sawah. Ada juga negeri yang banyak tanaman getah, durian, ladang garam. Ada satu masa tu saya berbasikal beratus-ratus kilometer. Sepanjang perjalanan hanya tanaman ubi dan juga tebu. Pendek kata, mengembara dengan berbasikal ni memang sangat best. Kita dapat banyak pengalaman dan kita dapat mengenali budaya dan juga kita belajar apakah perkara-perkara baik yang mereka lakukan dalam negara mereka dan sepatutnya kita bawa balik ke negara kita dan lakukan perkara yang sama.